Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti dan kitab Faidhul Qadir karangan Imam Munawi. Kali ini kita sampai pada hadis nomor 64. Pada hadis nomor 64 ini Imam Suyuti menuliskan Ibnu Adam atti rabbaka tusamma aqilan wala tafsihi fatusamma jahilan. Hadis riwayat hal di sini 64. Hadis riwayat Abu Nu'aim dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, status hadis ini dhaif. Jadi status hadis itu dhaif. Ibnu Adam ati rabbaka tusamma aqilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Jadi wahai Ibnu Adam, taatlah kepada Tuhanmu, maka kamu akan disebut orang yang berakal. Dan janganlah kamu bermaksiat kepada Tuhanmu, maka kamu akan disebut orang bodoh. Pertanyaannya, siapakah orang berakal itu? Orang berakal adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah orang bodoh itu? Orang bodoh adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang ketika dia taat, maka dia disebut orang yang berakal. Kenapa? Karena dia tahu, dia mengerti, akalnya paham bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan sebaliknya, ketika seseorang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia lupa bahwa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu hal yang bisa saja membuat dia celaka baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Jadi kalau kita kepengin menjadi orang yang akalnya sempurna, mendekati kesempurnaan, maka laksanakanlah ketaatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaiknya kalau kita melaksanakan maksiat, maka hati-hatilah, nanti Anda akan terjerumus ke dalam jurang kebodohan baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.